Oke, hello guys. Kali ini gue mau nyobain reroll di server 3 ini. Nah, gue mau bikin suatu teori nih. Kalau misalkan kita ambil hadiahnya. Nah, gini, kayak gini. Kita ambil hadiahnya. Terus, abis itu kita re-login gitu. Soalnya, gue tiap login kayak begini tuh kacau, sumpah kacau banget. Kagak pernah dapet gitu. Nah, kali ini gue mau coba trik baru. Gue mau bikin relog dulu. Oke, ini dia. Kita skip sampai ke relognya. Sip, tunggu ya, bentar. Nah, kali ini gue udah relog. Semoga aja di sini gue beruntung gitu ya. Oke, gua nggak usah pakai teori-teori lain lah. Soalnya abis ini mau showcase sama hero terhebat di One Piece ini, menurut gua gitu. Oke, ini kita bunuh sial dulu di sini. Oke. Sialnya udah kebuang, kali ini kita harus gacha. Pertama-tama kita genepin dulu jadi 60. 3 ya berarti. Oke. Di sini gua ada 60 tiket. Langsung aja kita gaskan. Set. Gacha yang pertama. Gua nyoba, nggak usah di skip dulu. Oke, Mr. One. Pertama udah dikasih SR ya. Bubunya sih sampah. Oke, di sini kita lihat dulu. Gak dapet apa-apa ini, yakin gue. Kita skip aja lah, nggak sabar gue. Tuh kan benar nggak dapet apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Coba setelah itu kita skip. Dapet krokodil. Nggak mengesankan sih. Nah, karena kita udah dapet SSR, kita coba relogin lagi. Oke, sip. Ini relog yang kedua. Nah, kali ini gua relogin yang kedua. Semoga aja bisa lah ya. Soalnya gue berharap di sini SSR-nya bakal kereset lagi sampai gue dapet yang bagus gitu. Ini kita ambil-ambilin dulu aja. Oke. Seperti biasa, kita buang sial dulu di sini. Nah, kan benar. Lanjut kita pakai di sini. Yang ketiga. Oke. Zoro. Wah, kalau SSR sih biasanya nggak dapet. Kobe. Pearl. Lagi. Garena bercanda anjir. Garena bercanda sini. Lagi loh. Krokodil. Krokodil lagi. Oke, kita relogin lagi. Oke. Ini adalah relog yang ketiga. Semoga ngebak. Oh enggak, baguslah. Relog yang ketiga di sini gua ada 40 40 tiket kuning buat gacha. Terus kali ini gua mau ngegacha di sini coba. Di mana ya? Oh, di tempat Susui. Mana ya yang tempat si anjing itu? Tunggu, tunggu. Oh, kita coba dekat ini. Kali aja nular gitu dapetnya. Berharap banget gue dapet drop Lucci NW. Oke. Ini adalah
gacha yang ke gacha relock ketiga. Oke, sip. Kita mulai aja. Set. Dan di skip. Kalau misalkan dapat krokodil, jatah kita yang pertama emang krokodil di akun ini. Kalau misalkan dapat 3 kali, itu tandanya kita emang bener teorinya. Terus habis itu apa sih yang tadi yang gue omongin? Gue nggak ngerti dah. Lanjut aja di sini. Gak dapat apa-apa, cok. Oh, kan bener. Lanjut aja. Kita langsung skip skip aja. Moria. Oke, Moria. Oke. Kali ini kita pasang karakter terkuat sepanjang masa. Usopp. Terus Kobe. Terus siapa lagi ya karakter terkuat? Lo Lord Wapol. Kita pasang trio nih kali ini buat gacha. Nah, tapi sebelum itu gua relogin lagi. Relogin yang keempat. Semoga dapat SSR. Oke, ini adalah relogin yang keempat. Nah, ini sebenarnya tag kedua gitu. Soalnya pas tadi tag pertama tuh yang di relogin keempat ini ngebug dia, nyangkut pas di login gini, nggak loading. Nah, oke. Kita lanjut saja. Di sini ada Akainu, bukan sini. Oh, Akainu New World. Oke. Kita coba gacha. Sisa 20 tiket. Kita ambil aja. Sush. Skip aja dah langsung. Masih kurang beruntung. Kita mulai lagi pencet. Oh, klik R ya. Gue kira SR, sumpah. Kita lihat. Ah, Bellamy. Udah pasti SR sih. Oke. Tenang, tenang. Masih ada 50 tiket lagi di sini. Bentar ya, 50. Dapat kan? Dapat, coy. 50 aja dah. Kita genepin. Oke, di sini kita harus senang. Semoga kita dapat hero SSR yang bagus. Ini udah relock yang keempat. Gua nggak berharap sih. Aokiji. Hop, kita skip aja. Roplucci. Oke. Dapatnya lumayan banyak ya berarti. Bentar. Ini udah. Tua dapat dapat 4 dari 60 roll. Lebih sih kalau kata gue. Terus di sini wah banyak banget, ntar aja dah itu. Tadi leadernya Usopp. Wait. Kenapa pas Usopp dapat 2 anjir? Oke. Gua seneng nih. Ada bagi nggak di sini? Bagi. Ah, Doki no bagi sama nggak ada lagi. Oh, kita pakai Lord Moria aja kalau gitu. Oke, terus habis itu kita relock nggak ya? Gue males sih, capek aja relock mulu. Gas aja lah, gas gas. Gue udah capek sumpah. 4 kali lagi. Hup. Don't click. Aduh, don't click. Don't click bau-baunya sampah lagi pas di awal.
Sial itu orang. Tuh kan. Kalau udah down click sial. Soalnya pas dia baru mau ke Paradise. Paradise itu Grand Line. Tapi di antara Grand Line, setengah Grand Line pertama lah, itu Paradise. Nah, terus kan setengahnya lagi yang terakhir itu New World gitu. Pas baru masuk Paradise aja dia udah keciduk Mihawk yang gabut. Ya ampun, kasihan banget dah itu orang. Oke, kita lihat di sini. Kalau R kemungkinan nggak dapat. Ah, nggak dapat nih. Kit anjir. Gue belum pernah dapet kit dah. Ini pertama kali gue. Wow. Bagi ada nggak? Bagi, 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 bagi. Chopper. Belum ada bagi. Bagi SR dah, ingat gue. Iya, bagi belum ada. Oke. Gaskan aja lah, gue udah capek. Apakah R atau enggak? Lord, diawali dengan Lord Wapol. Kita skip. Lord Wapol membawa sial ternyata. Bentar, bentar. Kita pakai ini. Mr. Four. Hup. Apakah kita dapat APV lagi? Okiji lagi, cuk. Bangsat. Wow. Banyak dupe anjir. Bentar, mana Okiji dupe? Krokodil kit. Nah, ini kita dapat Aokiji. Terus Kokomade. Wow. Krokodil. Berarti kalau ini dapat 4 lah hitungannya ya. Kalau Aokiji, Krokodil. Terus Kid 5, Rock Lucin 6, Moria 7. Dari 110 kita dapat 7. Worth it ya. Wah, gila sih. Teori ini bagus sih, tapi kayaknya kekurangannya tuh ya begitu. Dia tuh kayak gimana sih? Kekurangannya dari teori ini dapat hero SSR-nya yang kroco-kroco gitu. Oke, semoga kalian dapat pencerahan dari teori gua. Kalau misalkan kalian dapat Kaido dengan teori gua, itu bagus sih. Bilang terima kasih gitu ke gua, dan jangan lupa untuk subscribe kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Terima kasih, dan gua Leo pamit undur diri.